Oke okay guys, balik lagi channel gue Chris Sukuda, channel GSL guys. Sekarang gue akan balik lagi ke NCT Dream. Ini ada Chunlo sama Jisung yang judulnya Youth. Ini gue gak tau, Troy, Sivan. Oh cover lagu guys ya. Apa judulnya cover? Judulnya Youth. Dia nge-cover lagunya Troy, Sivan. Begitu, bener gak guys? Oke okay guys, kita langsung lihat aja guys. Let's go, tanpa basa-basi. Ini Chunlo sama My Bias guys. Jisung, plok. Oh lagu ini, sorry. Gue belum pernah dengar versi yang Troye Sivan ya guys. Tadi tulisannya apa sih guys? Sorry guys. My Youth Is Yours, oke, okay, judul lagunya. Oke, okay, kita dengar suaranya. Ini dulunya khas juga nih guys. Dua-dua vokalisnya ini. Anjir, guys, keren. Disuruhnya gameplay. Keren guys. Oh my god. Tone guys. Cakep. Serius guys, gue gak nemuin kesamaan guys ya, bukan gue cocokologi guys ya, tapi gue gak nemuin kesamaan karakter antara Jisung sama Chanyeol dari EXO guys. Serius guys. Aduh, cara what if gagah gitu loh guys. Wah, cara ngeteknya mantap sih. Kalau Chunlo tuh suaranya belet banget guys ya. Kalau dia nyanyi lagu-lagu ini emang cocok banget sih guys. Lihat nih karakternya guys. Ini in-depth banget. Vokalnya emang sengaja di depanin guys. Emang cover. Nih guys, Chunlo. Oh bagus banget. Itu bagus banget guys. Nice Chunlo. Great job. Aksennya gue juga suka. Oh. Wuhuu. Oh, ih keren ya maksudnya. Gue gak nyangka mereka akan harmoni dan itu sangat blend banget guys. Blend banget guys. Oh nice. Oh Chunlo manis banget ngambil suara atas sih guys. Wow, keren. Musiknya juga pengen mood lagi guys ya. Oke deh. Diapain lagi sama mereka guys. Ini dibalik guys ya. Jisung jadi ngambil suara atas ya guys ya. Di bagian yang part ini. Manis bolak-balik gini guys ya. Nampang range vokal guys. Asik. Oke. Okay. Hey. Wow. Keren sih. Chord juga manis sih. Lagu sebentar doang lagi. Sial. Keren sih. Oh, oke. Okay. Tracy Van Chunlo Jisung at NCT arranged by. Wow, gila mereka tuh apa ya? Gua nggak tahu komentar apa lagi guys. Tapi emang mereka tuh talented banget secara vokal guys. Ya. Mereka tuh udah mungkin ada vokal director juga guys ya, untuk ngarahin mereka untuk nyanyi seperti apa guys. Tapi mereka bisa membawakan mood lagu ini. Ini gue suka dari K-pop guys. Kadang-kadang mood yang disalurkan di sebuah lagu itu membuat jadi gimana gitu guys, secara emotionally. Tapi emang keren sih guys, ini Chunlo sama Jisung, suara Jisung the best banget. Chunlo dengan karakter vokal dia yang dengan aksen-aksen rada Mandarin masuk ke lagu apa bahasa Inggris kayak gini, gue suka aksennya guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, and comment, subscribe. Jangan lupa untuk tombol subscribe. Pencet tanda mana?